Selamat datang di Charis Sport. Inilah jadwal lengkap Yonex Sunrise India Open 2024 babak 16 besar hari Kamis 18 Januari 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Sport. Terima kasih. Pertandingan pertama dibuka pada pukul 10:30 siang dari lapangan 1. Tunggal putri Tai Zhu Ying China Taipei akan menghadapi Supanida Katetong dari Thailand. Head-to-head 5-0 untuk keunggulan Tai Zhu Ying. Dari lapangan 2, Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi Tunggal Putri asal Singapura Yeo Jiamin. Head-to-head 6-2 untuk keunggulan Gregoria Mariska Tunjung. Dari lapangan 3, ganda campuran Cina Cheng Xin Jianqi akan menghadapi pasangan Malaysia Gosun Wat Lai Seven Jamie. Head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 11:30 siang dari lapangan 1, ganda campuran Malaysia Chen Tan Chi TEW akan menghadapi pasangan Thailand Dechopol Paranukroh Sapsire Teratanajai. Head to head 3-1 untuk keunggulan pasangan dari Thailand. Dari lapangan 2, tunggal putri He Bing Jiao dari China akan menghadapi Pornpawe Cho Chu Wong dari Thailand. Head to head 13-2 untuk keunggulan He Bing Jiao. Dan 8-3, ganda putri Hong Kong Yungatin Wing Bulam akan menghadapi pasangan dari Malaysia Vivian Ho Lim Che Sin. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Hong Kong. Pertandingan pada pukul 12:30 siang dari lapangan 1, tunggal putri An Se-yong dari Korea akan menghadapi Buen Zhang dari Amerika. Head-to-head 3-0 untuk keunggulan An Se-yong. Dari 8-2, sektor ganda putri Thailand Joko Palkiti Rakul Rawida Brajongjae akan menghadapi pasangan dari Jepang Mayu Matsumoto Wakananagara. Head-to-head 9-1 untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Dari 8-3, ganda campuran Cina Zhang Yebang Wei Yasin akan menghadapi pasangan dari Jepang Yuki Kaneko Misaki Matsutomo. Head-to-head 2-0 untuk keunggulan pasangan dari Cina. Pertandingan pada pukul 11:30 siang dari lapangan 1, tunggal putra Hong Kong Li Jie akan menghadapi Kun Lafut Vitisar dari Thailand. Head to head 4-0 untuk keunggulan Kun Lafut Vitisar. Dari lapangan 2, tunggal putra Li Sifeng dari China akan menghadapi Koki Watanabe dari Jepang. Head to head 3-1 untuk keunggulan Li Sifeng. Dari 8-3, ganda putri Cina Li Wenmi Liu Xuanxuan akan menghadapi pasangan Cina Taipei Suya Qing Lin Wanqing. Head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 11:30 sore dari 8-1 ganda campuran Denmark Matias Tiri Amelie Magelan akan menghadapi pasangan dari Jepang Yuta Watanabe Arisa Higashino. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Dari 8-2, ganda campuran Indonesia Rehan Noval Kusaryanto Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi pasangan Cina Taipei Yehongwei Le Chesin. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan Cina Taipei. Dari 8-3, ganda putri Cina Li Yijing Liu Xiaomin akan menghadapi pasangan dari Korea Kim Soyoung Ko Hyeong. Head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 3:30 sore dari 8-1 tunggal putri Thailand Busanan Ong Bang Rupan akan menghadapi tunggal putri asal Jepang Akane Yamaguchi. Head-to-head 11-1 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Dari 8-2, ganda putra Malaysia Gosdevi Nerizuddin akan menghadapi pasangan dari Cina Liu Chen Ocean Yi. Head-to-head 2-1 untuk keunggulan pasangan dari Malaysia. Dari 8-3, ganda campuran Kim Won Ho Juanaan Korea akan menghadapi pasangan dari Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito. Head-to-head sama kuat, 1-1. Pertandingan pada pukul 11:30 sore dari 8-1 tunggal putra Cina Xiu Hi akan menghadapi Rasmus Gemke dari Denmark. Head-to-head 5-1 untuk keunggulan Xiu Hi. Dari 8-2, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie akan menghadapi tunggal putra asal Malaysia Le Zezia. Head-to-head sama kuat, 4-1. Dari 8-3, ganda campuran Belanda Robin Tabling Selena Peek akan menghadapi pasangan dari Korea Seosung Jae Ja Yujung. Head-to-head 4-3 untuk keunggulan pasangan dari Korea. Pertandingan pada pukul 5:30 sore dari 8-1, ganda putri Jepang Nami Matsuyama Chiharu Shida akan menghadapi pasangan dari Malaysia Tan Terli Tinah Muralitaran. Head-to-head 8-1 untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Dari 8-2, ganda putra Cina Chen Boyang Liu Yi akan menghadapi pasangan dari Denmark Kim Armstrong Anders Rasmussen. Head-to-head 0-0.
Dari 8-3 tunggal putra Jepang, Kenta Nishimoto akan menghadapi Antoni Shinisuka Ginting dari Indonesia. Head-to-head 5-3 untuk keunggulan Antoni Shinisuka Ginting. Pertandingan pada pukul 6:30 malam dari lapangan 1, ganda putra Jepang Takuro Hoki Yuko Kobayashi akan menghadapi pasangan Cina Taipei Liang Wanchilin. Head-to-head 5-3 untuk keunggulan pasangan dari Cina Taipei. Dari 8-2 tunggal putra All India di mana Pran WHS akan menghadapi sang junior Rian Surajawat. Head-to-head 2-0 untuk keunggulan Pran WHS. Dari 8-3 ganda campuran Cina Feng Yanshe Huang Donping akan menghadapi pasangan dari Inggris Marcus Ellis Lauren Smith. Head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 7:30 malam dari lapangan 1 ganda putra Cina Taipei Lu Changyou Yang Pohan akan menghadapi pasangan tuan rumah Sarvita Tranireddy Chirag Shetty. Head-to-head sama kuat, 1-1. Dari 8-2 tunggal putri All China di mana Wang Zi akan menghadapi Han Yu. Head-to-head 4-3 untuk keunggulan Wang Zi. Dari 8-3 ganda putra Jepang Kenya Mizuhashi Hiroki Okamura akan menghadapi pasangan Malaysia Aaron Chia Sowuyik. Head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 8:30 malam dari 8-1 tunggal putra Cina Taipei Wang Zuwei akan menghadapi sang junior Suli Yang. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan Wang Zuwei. Dari 8-2 ganda putri Jepang Rin Iwanaga Kena Kanishi akan menghadapi pasangan dari Korea Baekhana Lee Sung-hae. Head-to-head 3-0 untuk keunggulan pasangan dari Korea. Dari 8-3 tunggal putra All Japan Takuma Obayashi akan menantang Kodeda Roka. Head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 9:30 malam dari lapangan 1 ganda putra peringkat 1 dunia dari Cina Liang Weike Wan Chan akan menghadapi pasangan dari Thailand Supak Jombo Kitinupong Kedren. Head-to-head 2-0 untuk keunggulan pasangan dari Cina. Dari 8-2 ganda putri Cina Zhang Zuxian Zheng Yu akan menghadapi pasangan dari Korea Lee Yu Lim Shin Seon Chan. Head-to-head 0-0. Dari 8-3, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi pasangan dari Denmark Rasmus Jer Frederik Sogard. Head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 10:30 malam dari lapangan 1, ganda putri Bulgaria Gabriela Steva Stefanisteva akan menghadapi pasangan dari Jepang Rena Miura Ayako Sakuramoto. Head-to-head 2-0 untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Dari 8-2 tunggal putri All Japan, Aya Ohori akan menghadapi Nozomi Okuhara. Head-to-head 9-1 untuk keunggulan Nozomi Okuhara. Dari 8-3 ganda putra All Korea, di mana pasangan Kang Miyuk Se Sung Jae akan menghadapi pasangan baru Kim Won Ho Neng Sang Seng. Head-to-head 0-0. Pertandingan pada pukul 11:30 malam dari 8-1 tunggal putri Payung Po dari Cina Taipei akan menghadapi Chen Yufei dari Cina. Head-to-head 5-0 untuk keunggulan Chen Yufei. Itu terlihat jadwal lengkap Yonex Sunrise India Open 2024. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Chinese Sport. Terima kasih.